pertama sekali adalah pengenalan. Kami memilih sebuah cerita yang bertajuk Mami Jarum. Mami Jarum ini diterbitkan pada tahun 2002 terbitan Metro West Movie Production dan arahan Prof. Madya Iraza Mohaidin. Cerita ini menceritakan tentang Mami Jarum yang angkuh dan mementingkan harta. Mami Jarum yang diberi nama sebagai Fatimah sering bercakap besar dan suka mencari kesalahan orang lain. Mami Jarum bermaksud seorang yang suka menjaja cerita buruk orang kepada orang lain. Fatimah dalam filem Mami Jarum ini yang suka menjaja dan mengumpat tentang keburukan anak dara orang kepada kenalannya. Filem ini juga dapat dilihat di dunia sekarang. Contohnya, masyarakat sekarang sering menyebarkan berita yang tidak benar sehingga semua orang yang menerima berita palsu tersebut dan menjejaskan aktiviti persekitaran masyarakat yang tidak bersalah. Selain itu, filem ini juga banyak menggunakan unsur gaya bahasa. Filem lama banyak menggunakan unsur gaya bahasa berbanding filem moden, terutamanya dari segi penggunaan bahasa. Filem lama lebih cenderung menggunakan bahasa Melayu, malah filem moden sekarang kebanyakannya menggunakan bahasa campur, iaitu campuran antara bahasa English dan bahasa Melayu. Gaya bahasa merupakan unsur yang penting dan menarik dalam sesebuah cerita. Setiap pelakon memainkan peranan penting dalam menyampaikan gaya bahasa tersebut. Gaya bahasa dalam filem ini amatlah menarik kerana penonton dapat berfikir apa yang ingin disampaikan dan juga penggunaan gaya bahasa ini membuatkan cerita ini lebih unik dan menarik. Seterusnya, sinopsis. Cerita ini tentang seorang Mami Jarum yang angkuh dan mementingkan harta. Dia telah bercerai dengan suaminya dan tinggal bersama dua orang anak perempuannya. Mami Jarum ini mempunyai seorang adik yang bernama B dan telah berkahwin bersama PE. Dan Mami ini sangat memandang rendah terhadap suami adiknya kerana hanya bekerja sebagai buruh. Mami menghasut B supaya suaminya itu membuat sesuatu untuk mengubah nasib mereka. Mami ini menjadikan keluarganya sebagai contoh kepada adiknya. Sedangkan Mami tidak sedar bahawa keluarganya sendiri juga dalam masalah. PE suami kepada B memberitahu bahawa anak sulungnya Syikah mempunyai hubungan sulit dengan suami orang. Tetapi Mami tidak percaya. Pada suatu hari, Mami ingin menunjukkan Syikah itu dengan anak kawannya. Tetapi Syikah menolak kerana dia memberitahu bahawa dia sudah berkahwin dengan ayah Izzat, iaitu teman lelaki adiknya Fika. Datin Nora, ibu kepada Izzat, kecewa lalu meminta cerai dengan Datuk Mira. Konsep gaya bahasa. Menurut Kamus Dewan edisi ke-4, bahasa adalah sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan idea atau untuk berkomunikasi dengan orang lain. Gaya pula adalah cara menulis ataupun bertutur. Gaya bahasa menurut Kamus Dewan edisi ke-4, pengetahuan tentang pemilihan dan penyusunan sesuatu perkataan dan ayat. Menurut Zabar pada tahun 1965, gaya bahasa adalah susuk bahasa yang dipakai apabila bercakap ataupun mengarang berkaitan dengan perkataan ataupun jalan bahasanya. Menurut Fatimah Busu tahun 2003, ia merupakan nadi yang menghidupkan karya yang dibina. Analisis gaya bahasa di dalam Mami Jarum. Yang pertama adalah metafora. Metafora merupakan gaya bahasa di bawah perbandingan. Metafora didefinisikan sebagai penggunaan kata ataupun ungkapan yang menerbitkan maksud yang lain daripada makna yang sebenar. Contohnya yang diterangkan dalam filem Mami Jarum adalah itulah Mami Jarum. Gaya bahasa yang kedua dalam filem Mami Jarum adalah hyperbola. Hyperbola merupakan gaya bahasa pertentangan yang membawa maksud mengandungi kenyataan tentang sesuatu perkara secara berlebih-lebihan. Contoh gaya bahasa hyperbola yang pertama berdasarkan filem Mami Jarum adalah dialog Mamu kepada Mami. Kalau Mami masak, bau tu sampai terangkan abang hujung beranda tu.
Ha, dengan membawa maksud mamu memuji bahawa mami seorang yang sangat pandai masak dan masakannya sangat enak. Contoh hiperbola yang kedua, di mana perbualan antara PE dan B. Abang PE ni macam tak tahu kat timah tu. Bila dia naik angin, hampir semua orang tersengat. Di mana B ingin menyatakan bahawa kakaknya Fatimah adalah sangat tegas dan sangat garang. Gaya bahasa yang ketiga dalam filem Mami Jarum adalah irony, di mana gaya bahasa ini menyatakan gaya bahasa sindiran yang ingin mengatakan sesuatu tetapi mempunyai makna yang lain daripada penggunaan ayat itu. Contohnya, di dalam filem Mami Jarum, sindiran Dr. Mira kepada driver barunya PE, nanti bawa kereta tutup tingkap takut sampai rumah driver tak ada. Ha, di mana sindiran itu menyatakan bahawa driver barunya sangat kurus. Contoh gaya bahasa irony yang kedua berdasarkan filem Mami Jarum adalah sindiran PE kepada Mami. Radio buruk tu pergi mana? Cas bateri kah? Ditanyakan kepada B dengan menyindirkan kakak iparnya sebagai radio buruk, manakala cas bateri pula pulang ke rumah. Contoh gaya bahasa irony yang ketiga dalam filem Mami Jarum adalah sindiran PE kepada B. Nanti dapat bonus, kita perbesar dapur kita, terus ke jalan. Lepas tu kita buat drive thru. B jaga kaunter, abang drive masuk sambak satu pinggan nasi. Sindiran apabila B ingin membesarkan dapur mereka setelah dipengaruhi oleh Mami. Akhir sekali, unsur gaya bahasa sinkop. Sinkop adalah gaya bahasa singkatan bagi sesuatu perkataan. Terdapat banyak singkatan perkataan dalam filem ini, tapi hanya beberapa perkataan sahaja yang saya kemukakan. Antaranya perkataan tak dan perkataan mai. Okey, contoh yang dapat dilihat berdasarkan filem Mami Jarum adalah perbualan PE dengan Mami. Antara dialognya adalah, Kak Timah, kalau sehari tak bercakap hal orang, tak boleh ke? Kata PE kepada Mami. Unsur gaya bahasa sinkop di sini ialah penggunaan perkataan tak. Perkataan sebenarnya adalah tidak. Contoh yang kedua dapat dilihat semasa perbualan Mami dengan B. Dialognya adalah, Hang, kalau mai rumah aku pagi-pagi, tak ada kerja lain itu, nak pinjam duit je. Kata Mami kepada B. Dialog tersebut menunjukkan singkatan perkataan mai dan tak. Perkataan mai menggantikan perkataan mari dan perkataan tak adalah tidak. Seterusnya, perbincangan. Mami Jarum banyak menggunakan unsur sindiran di dalam filem ini supaya dapat memberi kesedaran kepada Fatimah yang digelar sebagai Mami Jarum. Malah, sindiran tersebut tidak memberi kesan kepada Mami pada awalnya. Tetapi pada akhir filem, Mami sedar terhadap apa yang dia lakukan selama ini berbalik kepada dirinya kembali. Unsur gaya bahasa ini juga dapat memberi pengajaran kepada masyarakat dan penonton yang menonton filem Mami Jarum ini supaya lebih berhati-hati dalam bertutur. Sindiran dengan menggunakan kata-kata berlawanan ini tidak memberi impak yang besar kepada si pelaku. Tetapi sindiran ini dapat membuat si pelaku itu berfikir tentang kesalahan yang telah dia lakukan. Sindiran yang digunakan amatlah halus dan sudah pasti tidak menyebabkan seseorang itu terasa. Begitu juga dengan Mami. Beliau tidak terasa, tetapi malam sekali beliau tidak pernah duduk dan berfikir kembali sindiran orang terhadap dirinya. Selain itu, penggunaan gaya bahasa hiperbola juga salah satu yang amat kerap dalam filem ini. Hal ini kerana Mami seorang yang suka terhadap pujian daripada orang. Pujian daripada orang itu akan membuat Mami lebih bersemangat lakukan sesuatu. Perkara yang menampakkan dirinya seorang yang hebat serta boleh dijadikan contoh. Tetapi, pujian ini juga ada unsur sindiran. Tidak semua kawan Mami itu memuji dirinya. Kesimpulannya, filem Mami Jarum ini memberi pengajaran kepada kami dengan pelbagai gaya bahasa yang terkandung dalam filem ini.
Di samping itu, jalan cerita filem ini telah menarik perhatian kami dan juga terdapat banyak pengajaran yang boleh menyedarkan perbuatan kami. Kita sebagai penonton haruslah menjadikan filem ini sebagai contoh dan teladan dalam kehidupan seharian kita. Penggunaan gaya bahasa dalam filem ini juga amatlah baik, di mana penggunaan gaya bahasa sindiran tidak melukakan hati seseorang. Malah ia memberi nasihat cara berlapik dan tidak menggoreskan dan tidak terus-menerus menyindir perbuatan seseorang. Sekian, terima kasih.